Satu, dua. Halo, so balik lagi dengan AMV channel, dan ini aku rencananya mau San Mori dengan temanku nanti yang pakai Suzuki GSX R150, dan ini rencananya ketemu di mana ya, di deketnya Cikarang gitu, dan sekalian sih nyoba untuk motornya, jadi nanti buat konten juga kita review sedikit. Dan juga ini kita tujuannya adalah ke danau atau ke paduk atau situ ya, ke situ kalau nggak salah itu, tapi aku nggak tahu namanya, lupa. Dan nanti aku coba inget-inget lagi perjalanan juga gitu. Dan ini hari ini cukup enak cuacanya, jadi agak mendung tapi nggak hujan ya gitu, dan ini aku suka. Dan kita coba langsung aja, kita ketemu temen terlebih dahulu, jadi kita bisa coba untuk motornya, dan juga semoga San Mori ini keren. Jadi ngomong-ngomong masalah San Mori ini, aku sudah lama banget nggak San Mori shop, jadi udah lama juga nggak bikin konten moto vlog atau review dari motor ya, kecuali yang kemarin di rumah Satria Trail juga. Dan ini aku pengen nyoba lagi untuk Suzuki ini, yang katanya tuh kan motor terkencang di kelasnya, di kelas 150 cc, karena dia punya mesin 150 DOHC overbore murni sob. Jadi kalau misalnya tenaganya sih mungkin lebih kecil ketimbang si R15, tapi kalau misalnya masalah limiter atau putaran atas, harusnya dengan overbore itu R15 kalah sob, harusnya ya. Kayak kalau ngomongin masalah CBR 150, lupakanlah ya, itu udah jadi motor viral sekarang. Jadi karena ini CBR 250 RR ini udah sama bentuknya dengan CBR 150, ya sama aja sih. Corporate desainnya Honda kan memang selalu dipakai di generasi CBR CC berapapun kayak gitu sih guys desainnya. Dan ini juga nggak pertama kali. Ya kita balik lagi ya untuk San Mori kali ini. Ya ini sedikit apa ya? Ini untuk San Mori ini sebenarnya dadakan ya, jadi aku nggak prepare, nggak tahu apapun juga. Dan oh ya sebentar, ini ngomong-ngomong jalannya benar nggak sih? Lihat map dulu kayaknya. Harusnya sih benar, tapi nggak tahu, lupa. Kita berhenti dulu lah, lihat map dulu sebentar. Oke, dan ini kayaknya bener sih, jadi tinggal lurus aja dan nanti ketemu temenku, dan kita nyoba GSX 150 R150 ya. Dan nanti kita juga semoga untuk tempat San Morinya bagus sih. Jadi ini aku cuma berdua doang, jadi nggak rame-rame, karena ya masih pandemi juga, jadi ya berdua aja lah ya, jangan rame-rame seperti itu. Tetap jaga kesehatan sob, itu penting sekali. Yuk lanjut lagi. Ini oke, kita coba swap ini ya, swap bike dulu dengan temanku yang ini aku pakai GSX R150. Dan ramping banget sebenarnya, ramping banget ini motor. Nantilah kita coba ulas lebih lanjut lagi ketika di video review ini, aku fokus ke San Mori aja dulu. Eh si kampret mau kemana itu, malah putar balik coba. Aduh, firasat ini. Hmm.
One eternity later. Off-road coy, di Bekasi kita menemukan jalan off-road coy. Beneran ada over dong ini. Off-road coy, CBR 250 off-road.
tangga. Ini mantul, mantul. Nah, ini yang tadi kita nyari dari Karawang sampai ke Bekasi ini, sampai lewat jalan offroad. Hasilnya seperti ini. Iya, memang kalau cuacanya bagus kayak gini ya enak sih, cuma kalau misalnya panas, kebetulan panas, enggak bisa bayangin. Jadi kesimpulannya itu, terkadang meskipun kita sudah bersusah-susah berusaha, tapi hasilnya kadang seperti ini. Jadi tetap kalau usaha tanpa planning yang bagus, ya hasilnya seperti ini. Mungkin jadi pelajaran bagi kita ya. Sampai jumpa.